Kembali lagi di YouTube channel Daing. Bersama aku Mahadewi. Ada Tri Paramita, ada Egar, ada Wima Yanti. Jangan pula di-follow di IG mereka ya. Yeay. Oke guys, kali ini saya ada di kampus lagi bersama teman-teman di sini. Saya tuh mau bacot. Rencananya aku membuat Q&A buat teman-temanku tentang kampus di Denpasar dan prodi di PSB. Jadi saya mungkin bertanya pertama dengan buat adik-adik juga nanti kedepannya yang ingin masuk di ISI Denpasar dan mencari prodi seni pertunjukan di prodi PSB. Jadi bisa nanya kita supaya kelas. Tapi sebelum nanya follow dulu IG-ku ya. Ya follow di IG-nya dia ya, Mahadewi ya. KW_ Iya. Hai. Oke, jadi langsung saja aku mau nanya Mahadewi pertama. Dewi, aku mau nanya ke Kene, menurut Kene gimana penangan Kene kampus di masa itu gimana dan prodi kita itu bagaimana? Gak banyak komentar, is the best. Itu aja? Oke, jadi sangat sangat simpel aja sama Dewi itu the best katanya emang, tapi emang aku rasa the best juga sih. Ya, sekarang lanjut ke Paramita. Menurut aku, banyak bacot aja. Kene itu the best dan pastinya harapan aku ya, semoga nanti adik-adik masuk ke sini tuh banyak, lebih banyak memilih seni pertunjukan. Yes. Karena kita akan buat generasi yang lebih buat maju prodi pendidikan. Iya, betul. Sekali lagi ya, jadi dukung prodi kita di PSB agar lebih maju dan lebih jaya lagi, dan mudah-mudahan kedepannya lagi nanti kalian ospek ketemu aku. Oh iya, semoga ya bener ketemu kita dong. Ya ketemu kita. Iya, dan jadi kita tuh kakak calon kakak kelas kalian. Sombong amat. A few moments later. Halo Dewi. Hai. Aku mau nanya dikit, Wi, boleh gak? Boleh. Aku mau nanya tentang komentar kamu dengan kampus Denpasar dan prodi kita itu bagaimana? Prodi PSB-nya bagaimana? Kalau menurutku, kampus ISI Denpasar itu merupakan kampus yang sangat luar biasa karena di sini banyak sekali jurusan-jurusan seni, termasuk jurusan pendidikan seni pertunjukan. Prodi pendidikan seni pertunjukan ini merupakan prodi yang sangat lengkap menurutku. Di sini tuh kita dapat mata kuliah drama, tari, musik, karawitan, pedalangan, pokoknya banyak banget, jadi beda dari. Oke, terima kasih Dewi. Bye bye. Sayu, Yuni. Ini Yuni lagi makan. Maaf mengganggu ya. Enggak boleh ganggu. Aku mau nanya nih, Ci, mau Q&A sedikit untuk kalian berdua ya. Komentar kalian untuk kampus ini pasar dan prodi PSP itu bagaimana? Sayu boleh juga duluan, Yuni boleh. Prodi PSP-nya apa kampusnya dulu? Ya kampusnya dulu dong. Kampusnya menurut aku ISI Denpasar ya, kampus yang benar-benar istimewa banget di sini. Gak semua orang kan bisa masuk ke kampus ini. Bukan gak bisa masuk, masuk bisa, tapi untuk memperdalam seni itu tidak semua orang bisa punya niat untuk memperdalam seni. Tapi di sini orang-orang yang punya niat itu mereka dengan ikhlas melakukan belajar untuk belajar untuk memperdalam seni, untuk melestari seni itu. Kalau untuk prodi PSP sendiri menurut saya itu sangat mendukung sih. Kalau sekarang kan untuk apa sih seni murni, kita sekolah untuk seni murni aja, nggak dapat apa-apa, nggak bisa kerja. Ya mungkin bisa, tapi harus melanjutkan dulu sekolahnya di S2. Iya. Kalau di PSP kan kita sudah belajar, sudah diberikan bekal untuk sebagai seorang pendidik, terutama pendidik seni dan budaya. Jadi selain mendidik, kita juga sebagai pelestari seni gitu. Itu pesan-pesan saya. Oke, makasih Sayu. Ditunggu di ISI. Agar untuk komentar ISI Denpasar gimana agar sama prodi kita gimana agar? A few moments later. Ya, menurut saya, saya sekolah di ISI mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Oke, mantap. Terima kasih, Gar. Halo. Aku mau gini, sama gini. Boleh nggak komentar kamu untuk kampus ISI Denpasar dan prodi PSP bagaimana? Baik, terima kasih. Menurut saya, Institut Seni Indonesia Denpasar itu asik sebenarnya kalau kalian memang menghayati sekolah di ISI Denpasar. Tapi, karena... Tapi kenapa, Mang? Serius, Mang? Jancuk. Pesan-pesan untuk mahasiswa semester 2A.
PSP. Yang jelas sebagian besar kompak. Walaupun ada 1-2 yang memang tidak bisa melanjutkan studinya, tapi tidak persoalan, tapi yang jelas 85% kompak banget. Iya. Apapun kegiatan-kegiatannya semuanya didukung dengan baik. Siap. Entah itu kegiatan yang secara formal maupun non formal. Karena semua itu adalah berbuah pengalaman yang luar biasa, yang susah untuk dicari kedua kalinya. Oke, terima kasih Mina. Itu tadi komentar dari kaprodi kita untuk kelas 2A, PSP 2A. Jadi ya sangat bagus, 85% katanya udah baik untuk PSP kelas 2A. Jadi perlu udah tingkatkan lagi agar saya bisa diterima di kampus ini dengan baik dan bisa mengharumkan nama kampus ini pasar, majukan prodi pendidikan seni pertunjukan ISI Denpasar. Semoga PSP makin jaya dan mahasiswa juga makin banyak masuk di PSP. Nah oke guys, jadi itulah tadi dari kaprodi kita, dia menyatakan kelas 2A itu aku gak pulang-pulang dari sukses. Tadi guys aku nih, pulang terus sini lagi dong ya hancur dia tuh udah harum, dia tuh udah harum udah dapet mandi sedangkan yang manjur telekan mandi juga kasihan ya dong, aku juga gak udahan. Ini calon pacarku nanti, aku juga gak lipstikan, calon pacarku dari Banyuwangi. Aku dari Banyuwangi. Ha 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 ha!